Baik Mas, terkait warga atau masyarakat yang belum punya listrik ya, di PLN sendiri kan sama Kementerian SDM ada program, yang mana program itu untuk melistriki seluruh KK atau keluarga di seluruh Indonesia itu bisa terlistriki semua atau ada rasio elektrifikasi 100%. Jadi nanti kalau ada warga dimanapun di seluruh Indonesia yang belum punya listrik, apalagi dalam satu komplek ya sampai di atas 5 pelanggan, 5 warga atau KK 10, itu bisa disampaikan untuk mengajukan surat aja. Surat permohonan ke PLN setempat atau kemari kalau di sini ya masih wilayah kita. Permohonan prinsipnya surat permohonan untuk bisa diariri listrik PLN. Nanti dari dasar surat itu kita akan ajukan ke pusat untuk pengajuan listrik desa atau listrik masuk desa yang belum ada listrik jangkauan di situ. Dan insya Allah nanti akan diakomodir dan tidak ada biaya ke masyarakat atau warga yang belum listrik. Okay. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Okay. Ya. Berarti ini secara personal atau komunal Pak? Boleh dari personal atau dari RT atau surat dari desa, yang penting ada pengajuan. Ada pengajuan ke PLN. Yang menanggapi dengan beberapa lamanya ini berarti PLN belum ada ini ya info dari warga Jatisari ke PLN ini. Kalau pengajuan itu pribadi belum pernah ya, belum ada info ya. Cuma kalau mungkin itu sudah puluhan tahun, nanti saya bisa cross-check juga ke pimpinan-pimpinan yang sebelumnya atau siapa yang pernah menerima surat. Karena biasanya kalau sudah lama ada permohonan surat itu minimal ada tindak lanjut, survei, kemudian ada jawaban, minimal itu. Itu kan terkait dengan 10 KK itu kan sudah ada jaringan apa namanya, PLN-nya. Cuma masalahnya mereka hanya ingin membuat meteran sendiri, itu seperti apa? Ya, nanti tinggal dari surat permohonan tadi, kita akan survei, hasil surveinya seperti apa, misalnya harus ditambah trafo untuk melayani masyarakat di situ, kita akan usulkan dulu. Tapi kalau misalnya di situ sudah ada jaringan yang bisa mengakomodir meter 10 warga itu, kita akan tindak lanjut langsung. Iya dari kita survei dulu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria.